Oh, tapi kalau orang hobi, apapun dilakukan. Karena senang itu mahal. Begitu. Oke. Gede banget kamu sudah. Ini yang bicara orang edan atau orang kopla? Iya, betul sekali kopla. Hari ini panas sekali, teman-teman. Loh, ada yang mati ayamku. Aduh, ini kenapa kok mati? Atau bukan mati. Itu ada kakinya yang sentuk-sentuk itu. Wah, masih hidup ini. Mati apa hidup atau semaput ini kamu? Jangan-jangan kamu semaput ini. Kamu mimpi yang indah. Mimpi apa kamu? Kok sampai segitunya? Kamu ini kenapa? Sakit atau memang pura-pura sakit? Wais, ayam saya. Lihatlah. Oh, mendengarkan kata-kata saya. Lihatlah. Waduh. Tidur lagi. Wais. Ngantuk ya. Dari mana saja lo? Wah, ternyata aku dibohongin, teman-teman. Lah. Pinter ya. Membuat orang ini kenyang tidur. Waduh. Masih ngantuk ya? Enggak bahaya tah kamu ini pura-pura tidur bohongin saya. Kurang ajar. Aduh, ternyata dibohongin ini. Indukan yang ngomong dan ini indukan yang asli. Kecil. Lucu-lucu ya. Wait. Ini gembolong. Bagus. Ayamnya bagus. Anakan ayam yang gembolong. Di sana sudah mau minta makan. Ya. Dikasih makan. Saya latih dengan menggunakan jagung, teman-teman. Biarpun kutukan saya kasih jagung tuh. Nah. Saya latih, saya kasih makan jagung. Biar dia cepat kencang badannya. Nah, jagung. Nanti kalau besar itu biar bagus. Ganti yang sebelah sini. Ganti sebelah sini juga diberikan jagung dulu. Berikan jagung. Nanti baru makanan tambahan. Lucu-lucu dan imut-imut kamu ini. Cepat gede ya. Loh, yang sebelah sini. Wah. Kok banyak sekali ayam ini ya. Makanya sangat getol ya, memang cepat gede kalau begini. Ya enggak tanggung-tanggung ya. Jadi peternak itu harus los. Jangan perhitung-hitungkan kalau hobi, maksud saya kalau hobi. Kalau enggak hobi ya jangan, kalau bisnis jangan. Yang penting itu hobi, pakannya di los saja. Hati senang, pikiran fresh, cepat dapat uang. Nenek makan. Ya, diganti makan yang sebelah sini. Nah, makan. Jangan berebut. Masih banyak makanan full. Tenang saja, makanan full. Nanti kalau kurang saya kasih lagi. Makanan berkarung-karung. Tenang saja. Makanan gratis dibelikan Mbah Google. Oke. Ini ayam-ayam rakus ini. Ya, ayam-ayam biasa-biasa saja. Ini ayam sayur. Ya, teman-teman. Selanjutnya partai ketiga, teman-teman, ya. Beras merah. Oh, biarpun kecil-kecil saya kasih beras merah, teman-teman. Oh, ya. Nah, ini. Nah, kasih beras merah. Biar apa? Ya, biar dia senang saja, biar kenyang saja. Kalau kemeruyuk begitu saya suka, teman-teman. Ya, anehnya saya tuh di situ. Ini beras merah nih, tabur-tabur gitu ya. Pokoknya jangan sampai kelaparan lah ayam-ayam kita, ternak-ternak kita. Saya sudah terima kasih itu sama Mbah Google.
Karena makanan ayam saya tuh selalu ditransfer tiap bulan. Wow. Oke, yang sebelah sini biar makan nyemil beras merah. Nah, kasih terus. Kasih terus. Oh, kasih terus. Ganti yang sebelah sana, sebelah sana. Kalau yang biasa dikasih beras merah. Beras merah. Ini yang dewasa-dewasa. Habis teman-teman sudah terjual, sudah diambil teman-teman. Loh, malah jatuh tempatnya. Ini kenapa? Stop. Ini kamu di atas nih bikin reseh ini, betina kecil-kecil ini, kutukan ini. Oh, sudah merah nih. Oh. Terlalu gemuk nanti kamu. Jagung akan basah sama beras merah lagi. Ganti yang sini, ganti ini. Ayo partai-partai selanjutnya, partai selanjutnya. Partai selanjutnya beras merah. Oh. Ah, sebar gitu saja. Siap biar natal-natal. Ya. Ini tinggal dikit berasnya. Guyur saja ke situ. Nah. Biar kenyang. Ini temboloknya sampai temboloknya piuh. Ih, ini juga wah. Temboloknya sampai seperti itu. Kamu makannya terlalu nafsu. Di sana itu temboloknya sampai seperti itu. Oh, di sana lihat tuh. Ini benar-benar makan yang luar biasa. Oh, yang ini temboloknya juga. Madep ke sini coba. Temboloknya tuh. Nah, ya temboloknya sampai segede apa itu? Bola. Mantap sekali. Mantap, mantap, mantap. Woi, tembolok kamu gede sekali. Sampai seperti itu. Yo. Makanya pokoknya full. Jangan ragu-ragu untuk beternak. Kalau hobi, kalau nggak hobi ya jangan. Nanti malah merepotkan. Lebih baik buat beli beras, buat makan untuk keluarganya saja, ya kawan-kawan. Begitu. Tapi kalau orang hobi, apapun dilakukan. Karena senang itu mahal. Begitu. Oke. Gede banget kamu sudah. Ini yang bicara orang edan atau orang kopla. Iya, betul sekali kopla. Bercanda kawan. Biar tidak stres. Lihat alat ayam ini saya suka sekali. Begitu. Iya.